guys, back again, it's me, si Kasep Auta. Selamat datang kembali channel gue kali ini, dan di kesempatan kali ini gue sudah ditemani dengan ini namanya kok aku dengan sih, ditemani dengan, seharusnya kan ditemani oleh ya. Apa aja bebas sih. Apa aja bebas. Ditemani dengan oleh lagi dong. Indira, ya itu baru aneh. Oh gitu. Ya udah, karena sudah bersama dengan Indira Kalistea Anjay, berarti kita mau challenge. Dan di kesempatan kali ini challenge-nya agak mainstream, tapi nggak apa-apa. Emang ini mainstream? Nggak tahu juga sih. Aku asal ngomong doang. Oh ya, kenapa utang seperti ini? Karena kita mau emoji challenge. Jadi aturan permainannya simple ya. Jadi terdiri dari 5 ronde. Nanti gue akan cari emoji yang gue mau tebak. Gue mau Indira untuk tebak. Jadi gue misalkan pilih ini, oh emoji angel. Nah gue harus peragain ke Indira sampai Indira bisa nebak. Kalau Indira bisa nebak dapat poin. Kayak misalkan, ya kira itu duit. Ya nanti. Nanti. Nanti itu mah persenan dari AdSense aku ntar aku kasih. Kalau banyak viewsnya makanya. Kalau misalkan mau banyak viewsnya dan Indira dapat uang, klik tombol like sebanyak-banyaknya. Karena masih banyak banget subscribers aku. Sebenarnya bukan subscriber sih, mungkin dia nggak subscribe, bahkan dia haters aku yang menganggap kalau misalkan like-nya banyak tuh kita dapat uangnya juga banyak. Oh nggak ngaruh mbak, maaf ya itu nggak ngaruh. Maaf nih. Kenapa kita sebagai kreator nyuruh kalian untuk, bukan nyuruh sih, maksudnya kayak meminta. Kalian ya kasih like ke kita nah. Itu maksudnya untuk mengapresiasikan bahwa kalau kalian tuh suka sama video kita ini, nggak dapat duit sama sekali dari like. Mohon maaf. Maaf nih. Kalau dapat banyak ya, yang paranormal experience kemarin tuh lumayan tuh. Ya. Jadi ngomongin AdSense. Saya bisa 40 ribu likes itu lebih. Itu duitnya banyak seharusnya, tapi tidak juga. Mohon maaf nih ya. Kalau ya di sekolah nggak diajarin AdSense sih. Ya oke, intinya kayak gitu ya. Jadi 5 ronde. Dia harus tebak misalkan kayak gue gini. Nah Indira tebak, kalau Indira bisa tebak dapat poin, kalau gue bisa tebak dapat poin, karena nanti bakalan ganti-gantian. Tapi nggak boleh disusah-susahin ya. Iya. Maksudnya kayak nggak ekspresif gitu. Ya nanti biar teman-teman bisa komen juga deh kan, seperti gimana biasa ya? Kadang aku suka di komen juga kan, padahal aku udah fair gitu tetap di komen kayak Autap curang. Autap emang selalu curang. Ya nanti tinggal komen aja siapa yang curang, siapa yang kayak mukanya disusah-susahin supaya susah ditebak. Nah, nanti kalian komen aja tim Indira atau tim Utap. Tim Indira. Yang curang, tim Indira lah biasanya. Tim Utap. Nah tapi kalau misalkan kayak gitu doang kayaknya nggak seru ya sayang, kurang seru ya. Kita harus tahu kalau kalian tuh suka banget sama video ini. Betul. Gimana caranya? Kalian harus klik tombol like sampai 20.000 like. Dan kalau misalkan tembus 20.000 like, kita akan bawa ini to the next level. Wow. Emoji challenge part 2. Jadi nanti kita bakal ke tempat umum. Wow. Kita akan ke stranger gitu, misalkan emoji marah gitu misalkan. Nanti tiba-tiba orang gitu kan, ntar lu gatel guys. Jadi misalkan orang nih di warung, terus emojinya emoji marah. Aku tuh tau gitu. Selama 5 detik. Itu kan orang pasti bakal kayak, ini apa? Kalian yakin mau like sampai ini 20.000 like? Harus, karena ini menantang sekali. Yaudah deh, gak usah pakai banyak bacot, langsung aja kita mulai challenge-nya. Ini adalah ronde ke-1. Pertama kali ronde ke-1 adalah ronde ke-1 lah. Ronde pertama. Ronde ke-1, ronde kedua. Ronde kedua. Udahlah, enggak penting sayang ini. Oh iya, benar. Kita mulai aja lah. Karena udah keringetan, boleh ya guys kita pasang kipas angin, kasihan kayaknya dia ya. Ini kipas anginnya tapi emang agak berisik sih sebenarnya. Misalnya kita di outdoor ya. Ini jadi di studionya Utap tuh banyak gitu, banyak pilihan studio karena kita tajir parah. Bohong. Studionya diberantakin. AdSense-nya tuh dari like. Iya. Oke, sweet dulu berarti ya, giliran siapa dulu ya? Cepat! Enggak, cuma berisik aja, aku pengen mengira, yuk. Aduh, cepet nyong. Gunting, batu, kertas. Gunting, batu, kertas. Berarti aku duluan ya. Aku yang nebak ya. Gak boleh yang ngintip ya. Oke. Ini bebas ya, apaan aja, mau binatang, mau apa, boleh ya. Ekspresi muka lah, kalau binatang ya susah dong. Udah, orang cuma nanya sih, kenapa sih? Kalau burung lu mau punya burung. Punya burung? Burung? Parung kan namanya? Parung sayang. Parung dari burung ke parung. Kapan nyebutin parung sih? Burung sayang. Enggak kok. Nih, cepet.
Oke, ronde pertama adalah jangan ngintip ya. Gimana sih? Jangan ngintip. Madep sini lah. Oh, ke kamera. Oh, kamu ngasih. Iya. Ya? Ronde pertama adalah emoji ini ya. Tuh. Oke. Yang warnanya juga gede. Emang emoji pakai apa, sayang? Tebak aja. Coba aku cari tuh. Ini. Jeng jeng. Kasih lihat. Benar atau enggak? Jeng. Ilah. Tuh. Benar kan? Ini kamu pintar. Iya. Benar. Yeay. Dapat 1 poin. Terlalu gampang. Aku ngepur biasa, ngepur kan kayak gitu. Iya, lah. Sekarang aku ya. Iya. Aku mau yang ini untuk utam. Enggak tahu sih bisa apa enggak. Bruh. Gimana tuh? Coba lagi. Aduh, boleh gak sih? Ya boleh lah, oh, masa gak boleh. Yang udah santai dong. Kelihatan. Gak kelihatan. Yang mana? Oh, tahu. Ini. Benar. Benar. Gampang sekali. Sekarang aku ya. Ya. Ronde ke 2. Sama lagi. Oke. Yang ini ya, guys. Tuh. Ya, elah tidur. Ya. Malas amat emojinya. Aku tahu ya, elah cepat tuh. Kamu. Yang ini kan. Kasih jawab dong. Yang ini kan? Maksudmu subur? Bener kan? Yang ini sayang. Apaan sih maskernya gimana? Yang karena enggak bisa dong. Ya kan aku sebagai yang penantang harus pintar-pintar milih. By the way, kulintanya hilang. Tadi Angel ya. Kamu begini, masa yang ada maskernya gini kek? Nah, kalau misalkan aku begini, kalau misalkan ternyata sama kayak yang ini gimana? Nah, iya. Ya nggak bisa. Ya aku nyarinya susah. Ya iyalah, yang penting bisa, nggak bisa ditebak. Ya udah, sekarang aku deh. Iya, tapi harus tetap ekspresi muka, nggak boleh yang lain. Ya iyalah. Ya udah santai aja, nggak usah ngegas. Anjir. Nih, udah. Aku yang ini. Susah nih, gak bakal tahu. Ini salah sih. Dih, selesih. Emang enak? Dih. Emang apa? Harusnya gimana? Iya, mana? Ya, tadi maskernya mana? Emoji sih, sayang. Kok ini? Wah, emoji. Ada mukanya, ekspresi muka. Nggak, harusnya gini dong. Keluar. Gitu juga dong. Iya, atau kayak, Dih. Masker, gue tanya gimana? Ya, masa aku mau gini? Ya nggak tahu urusan kamu, kamu yang milih itu kok. Males banget deh. Ini kita bilang, hari yang susah lagi. Sekarang mainnya begitu. Kita ketemu nih. Iya. Tadi kayak orang tidur, sekarang kayak orang tidur tapi mules. Tuh beda sama yang tadi. Ya susah dong, aku kan. Nah, ya gimana? Masa beda-beda? Oh, beda banget. Beda banget ya guys ya? Enggak lah, orang gini sih. Gitu. Beda tadi emang gak gimana gitu tuh? Yang mana? Ada, gini dong pokoknya. Ini. Wah. Ini. Kok jago sih dia guys. Kakak itu gayamu. Ganteng. Berarti sekarang ronde 3 nih ya. Abis ini ronde 4 langsung. Iya yaudah. Yaudah yang fair. Ini. Ya elah, easy ini mah. Soalnya tadi aku udah main itu. Yang mana? Mana yang mana? Gini, tuh. Tolong. Ya tapi sama-sama sakit sih sayang. Ya, gak boleh. Lah kan dia sebelum diperban di Tersmo. Tersmometer. Tresmo. 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 Tresmometer. Termometer. Gak bisa, salah kamu. Salah. Perban demam memang gak bisa. Lanjut, sekarang ronde keempat. Oke. Ya, siapa ya? Hah? Matanya ke atas nggak? Tadi matanya ke atas. Enggak. Atas mah kesurupan matanya. Yang ini? Bisa. Salah lah, orang giginya juga ini atas bawah. Salah. Emang yang mana? Yang ini. Oh iya. Iya, ngeliat dia guys. Pakai kacamata dia ya? Iya. Aku sekarang ya? Ronde ke 5. Ronde ke 4. Sekarang kamu ronde ke 4 kan? Hujan guys, ternyata dekat dulu ya. Ya. Ini dia adalah lanjutan yang kemarin malam ya.
karena hujannya sampai malam banget, jadi Indira harus pulang dan kita harus ngelanjutinnya tuh baru sekarang gitu guys. Akhirnya pakai baju yang sama ya, walaupun cahayanya beda jauh karena semalam syutingnya malam, sekarang syutingnya pagi-pagi. Betul. Ini agak fail tapi ya udahlah ya, kemarin lagi gilirannya Indira, tolong dilanjutkan ronde keempat giliran Indira. Yo silakan. Ini aneh banget sih cahayanya juga sekarang terlalu terang juga. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Soalnya gue tuh menganut paham finish what you have started. Koyang enak. Ya, ready? Ready lah ya elah. Gitu. Ngapa lu cari apa nih? Easy banget yang ini pasti. Kenapa tuh? Ayo coba lihat. Benar enggak? Betul. Ya. Easy. Nah, sekarang adalah ronde kelima. Ronde terakhir nih. Ronde terakhir nih. Oh, nih, ini agak tricky nih soal ini. Oke, yang ini ya, guys. Ya, pokoknya yang itulah ya. Cep ya? Oh, aku tahu. Ya Allah, gampang banget. Lanjut, cepet banget. Langsung dah. Itu ceritanya ngomel aku. Kan dia ngomel gitu kan? Tapi kita nanti di challenge yang berikutnya kita harus praktekin muka-muka ini ya. Iya, kita berdua tetap akan harus praktekin ke orang asing. Ayo, sekarang giliran kamu. Duh, kalah gue sih. Mana nih, guys? Ini. Aduh, gimana sih? Tangannya ngapain sih gitu? Oh, ya? Dijemur. Pasti nggak tahu. Nggak bakal tahu kamu subur. Ini easy. Ya kan? Sih? Ya elah salah aja. Ya, easy. Yang ini. Quilt my body. Ini nggak perlu aku kasih tahu. Ya perlu dong. Tanduknya soalnya kan ini ada yang sama yang ini sebenarnya kan. Cuman yang ini dia nggak senyum, yang ini senyum, kan beda. Bumbung body. Curang lagi, ah curang ah. Yes. Males aku. Dipikir pas, dimenang, pas, dimenang. Ya tapi tetap aja nanti kamu harus tetap nyontohin bareng sama aku. Yang penting mau menang, gak usah ngapa-ngapa, menang. Saya itu dia tadi guys challenge-nya ya yang dilanjutkan. Akhirnya selesai juga akhirnya ini challenge ya. Kemarin tuh tinggal begini doang sebenarnya ya. Tapi memang sampai malam banget. Sampai malam banget. Tujuannya sampai kursinya juga basah. Ini sebenarnya sampai sekarang masih basah ya. Jadi pantat kita nih agak anyep-anyep begitulah ya. Basah. Saya selamat buat Indira. Yeah. Selamat menang karena curang ya. Kok karena curang? Iya, ya udah biar penonton aja yang komen di bawah siapa yang curang. Masa enggak pakai tanduk gimana? Saya Desit guys, video pertunjukan. Terima kasih buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like sebanyak-banyaknya supaya kenapa? Supaya gue makin semangat untuk bikin video yang lebih menghibur dan lebih menarik, lebih seru untuk teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe atau berlangganan karena itu gratis. Semuanya tahu untuk video apapun, jadi kalian gak usah takut dan itu adalah support paling sederhana dari kalian untuk kita para YouTubers Indonesia. Jangan lupa juga untuk klik tombol bell atau lonceng yang gambar kayak gimana sih? Supaya kenapa? Supaya kalian dapat notifikasi langsung dari YouTube-nya kalau misalkan gua atau Indira upload video baru. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Indira di youtube.com/. Indira Kaca. Cepet ya. Buat kalian yang enggak kedengeran Indira ngomong apa, nanti tenang aja akan gua tulis di bawah. Jadi kalian tolong dicek Indira bikin tutorial natural remedy. Oh, komedo spesialis ya. Komedo. Karena dia pelihara komedo, dia ternak komedo di sini. Ternak, jadi nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Jangan ragu-ragu juga untuk komen di bawah kalau misalkan kalian mau request video apa yang pengen gue bikin next-nya. Ya, nanti kalau misalkan banyak yang komen, gue akan turutin kalau misalkan gue bisa. Paranormal, Bang. Paranormal, Bang. Ya, paranormal, Bang. Ya makanya ini 20.000 likes dulu, nanti baru dibikinin paranormal experience. Karena kan yang sebelumnya paranormal experience itu harus 20.000 like baru aku bikin paranormal experience yang berikutnya. Tapi yang ini juga harus 20.000 like. Yang ini juga harus 20.000 like kalau kalian mau ngelihat kita ke orang asing di jalan praktekin emoji gitu. Jadi kayak bang. Gak usah lah guys. Diem 5 detik kayak gitu. Itu kan pasti aneh banget, itu pasti seru banget. Itu pasti seru banget guys. Jadi kalian wajib 20.000 likes. Jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi gue di @gustavode dan Indira di @indirakaca. Supaya kalian lebih kenal kita secara personal selain di dunia per YouTube-an gitu loh guys. That's it guys, video for today. Terakhir jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, begitu. Stay awesome.